beribadah di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Karena wabah pandemi COVID-19 belum berakhir. Walaupun kita beribadah saat ini di tengah-tengah rumah kita, ingat Yesus sangat mengasihi kita. Jika hari ini kita mengingat akan kematian Yesus, itu bukti kasihnya kepada kita. Dia sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Yesus yang mati di kayu salib, Dia sudah menyelamatkan kita dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Allah sungguh baik pada kita. Adik-adik sekolah minggu, hari Minggu kita akan merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus. Dalam rangka perayaan Paskah, kita akan mengadakan perlombaan. Nanti kakak dan abang guru sekolah minggu akan mengumumkannya. Sampai bertemu di hari Minggu yang akan datang. Salam. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi buat kita semuanya. Apa kabar? Pastinya sehat-sehat semua dong. Kami dari Seksi Sekolah Minggu mengucapkan selamat Jumat Agung buat adik-adik dan orang tua sekolah minggu. Kiranya kita tetap diberikan kesehatan dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat Jumat Agung. Apa kabar semuanya? Baik, sehat? Sehat. Sudah bosan di rumah? Sudah bosan. Nah, kita mau dengar pengumuman dulu ya hari ini ya. Kita mau ngapain selama kita nanti merayakan Paskah? Yuk, kita baca dulu sama-sama. Yuk. Ayo merayakan Paskah di rumah saja. Kenapa? Karena kita masih di rumah. Kita mau ngapain? Nih, kakak sekolah minggu mau ajak kita sama-sama ikutan lomba. Lombanya ada dua. Yang nomor satu, kita mau bernyanyi bersama keluarga. Di rumah ada papa, mama, adik, ada kakak, ada opung juga boleh diajak. Lagunya tema apa? Temanya Kasih Tuhan Yesus. Boleh pakai MIDI ambil dari YouTube. Tapi kalau papanya jago main gitar atau abangnya jago main gitar atau pakai piano juga boleh. Nanti jangan lupa ya, semuanya harus direkam. Nah, videonya dikirim ke WhatsApp tuh yang ada nomornya 0813-1484-6886. Kapan paling lambat? Tanggal 17 April. Nanti akan dipilih 6 pemenang dari setiap lagu-lagu yang sudah dikirim. Itu yang nomor 1 ya. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2, kita akan ikutan juga Paskah, meramaikan Paskah. Kita mau buat kreativitas aktivitas Paskah. Contohnya tuh yang kayak bikin telur-telur gitu tuh. Nah, temanya adalah tema Paskah. Boleh pakai telur, boleh pakai kelinci di print, boleh pakai salib, boleh pakai yang lainnya. Nah, nanti bahannya pakai apa? Boleh pakai origami, boleh pakai kertas krep, boleh pakai kapas, terserah. Boleh pakai apa-apa aja ya. Nah, lombanya kita bagi 3 lorong. Orang yang kecil dari mulai kelas Kanaan sampai kelas Nazaret, karena belum bisa kerja sendiri, nanti kerjainnya bareng sama mama. Terus yang kelas 1 sampai kelas 6 harus kerjakan masing-masing. Oke? Oke. Lah, lagi lihat sekarang nanti prosesnya dari mulai buat tuh sampai nanti selesai jadi harus direkam. Minta tolong siapa yang rekamin. Habis itu nanti kalau udah selesai dipoto, cetrek, siapa yang buat, terus dikirim ke nomor WhatsApp yang sama. Sama, boleh juga ke kakak sekolah minggu kalau enggak bisa ke WhatsApp yang tadi. Nah, yang terakhir apa ya? Yang terakhir, kapan paling lama dikirimnya? 17 April juga. Dari setiap lorong akan diambil 6 pemenang. Itu pengumumannya. Nah, kakak sekolah minggu tunggu. Semuanya harus ikut. Semuanya harus merayakan
Paskah Sekolah Minggu kita. Terima kasih. Selamat Jumat Agung. Sampai ketemu di hari Paskah. Dah.